Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menerima pesan dari Caimin untuk bertemu. Said meyakini bahwa Megawati akan bertemu dengan Ketua Umum PKB itu dalam waktu dekat. Hal ini diungkapkan Said pada Senin 10 Juli 2023. Namun, belum bisa dipastikan kapan pertemuan keduanya bisa terjadi. PDI Perjuangan selalu welcome terhadap berbagai keinginan para ketua umum partai untuk menemui Ibu Ketua Umum. PDIP sendiri disebut partai yang terbuka dengan partai politik lainnya. Hal ini terlihat karena sejumlah tokoh politik ingin bertemu dengan Megawati. Para tokoh politik itu diantaranya adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Lalu, Said menyebut PDIP pun welcome dengan ketiga tokoh tersebut. Kita welcome. Welcome benar. Dengan Caimin welcome. Dengan Bang Zulhas juga. Insya Allah nanti Bapak Erlangga, apalagi Bapak Ketua Umum Gerindra, pasti welcome banget. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut belum terjadinya pertemuan Megawati dengan Caimin karena PKB masih meminta waktu sebelum pertemuan itu dilaksanakan. Namun Hasto menegaskan hubungan Megawati dengan Caimin baik-baik saja. Menurutnya, Caimin punya kedekatan secara historis dan ideologis dengan Megawati. Pasalnya, Caimin adalah sosok yang dititipkan oleh mendiang Abdurrahman Wahid kepada Megawati.